Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Pimpinan MCA pada masa ini diyakini belum terdesak membuat sebarang ketetapan, terutama berhubung potensinya yang lebih cerah jika bersama Perikatan Nasional. Senator Dewan Negara dan Penganalisis Politik Dato Seri Tilianker berkata jika MCA terburu-buru membuat keputusan pramatang, ia akan mendatangkan implikasi terhadap partinya yang menjadi sebahagian komponen Barisan Nasional. Sebarang keputusan pramatang atau belum sampai masa akan mendatangkan implikasi dan perkembangan lanjutan. Justeru saya berpandangan MCA ketika ini belum terdesak untuk membuat sebarang keputusan, ia kerana mereka tertakluk kepada perkembangan politik seterusnya. Sama ada MCA dipinggirkan atau dianaktirikan oleh kepimpinan BN, atau mereka berdepan keadaan apabila BN masih memupuk semangat inklusif dan konsensus di perikat kepimpinan, katanya kepada BH. Sebelum ini, gerakan menyatakan kesediaannya menjalinkan kerjasama semula dengan MCA jika sekutu lamanya itu tidak lagi mahu bersama BN. Presiden gerakan, Datu Dr. Dominic Lau Ho Chai, dilaporkan berkata pihaknya terbuka menerima mana-mana parti berhasrat bekerjasama dengan PN termasuk MCA jika mereka boleh menerima ideologi perjuangan gabungan itu. Bagaimanapun, Ketua Penerangan Pemuda MCA, Neo Cho Siong, berkata partinya akan setia dengan BN sekaligus menolak cadangan untuk bergabung dengan gerakan sekali lagi. Pada masa sama, beliau mahu presiden gerakan itu berhenti menyemai perbalahan dalam kalangan parti komponen BN. Lianker, yang juga bekas naib presiden MCA, berkata MCA tidak boleh bertanding atas tiket partinya sendiri. Perkara ini dapat dilihat ketika MCA bertanding atas tiketnya pada pilihan raya kecil Balakong, Selangor pada 2018. Hasilnya, parti itu memperoleh hasil mengecewakan. Senior politik semasa kini, memang tiada parti dapat bertanding sendiri biarpun DAP, PKR, UMNO atau Bersatu, mana-mana parti tetap perlu bergabung dengan yang lain. Ini kerana landscape politik negara kita bukan berteraskan kepada satu parti, tetapi berbilang parti yang memerlukan parti bergabung dengan rakan atau lawan parti lain mengikut rentak serta tuntutan politik semasa, katanya. Menjelaskan lebih lanjut, beliau berkata, MCA juga selamanya tidak boleh mengharapkan BN sekiranya gabungan itu pada masa akan datang memilih bersama DAP, atau jika tiba masanya, Kerajaan Madani membentuk gabungan baharu yang meminggirkan MCA dan MIC. Jika keadaan itu berlaku, MCA perlu membuat keputusan sama ada tenggelam dalam perkembangan politik yang meminggirkan atau mencari sekutu baharu. Namun jika BN sudah berkecai atau komponen parti sudah tidak sehaluan, baru MCA perlu membuat keputusan kerana MCA bukan parti yang kuat untuk bergerak sendiri, katanya. Pimpinan MCA pada masa ini diyakini belum terdesak membuat sebarang ketetapan, terutama berhubung potensinya yang lebih cerah jika bersama Perikatan Nasional. Senator Dewan Negara dan Penganalisis Politik Dato Seri Tilianker berkata jika MCA terburu-buru membuat keputusan pramatang,
ia akan mendatangkan implikasi terhadap partinya yang menjadi sebahagian komponen barisan nasional. Sebarang keputusan pramatang atau belum sampai masa akan mendatangkan implikasi dan perkembangan lanjutan. Justeru saya berpandangan MCA ketika ini belum terdesak untuk membuat sebarang keputusan, ia kerana mereka tertakluk kepada perkembangan politik seterusnya, sama ada MCA dipinggirkan atau dianaktirikan oleh kepimpinan BN, atau mereka berdepan keadaan apabila BN masih memupuk semangat inklusif dan konsensus di perikat kepimpinan, katanya kepada BH. Sebelum ini, gerakan menyatakan kesediaannya menjalinkan kerjasama semula dengan MCA jika sekutu lamanya itu tidak lagi mahu bersama BN. Presiden gerakan, Datuk Dr. Dominic Lau Ho Chai, dilaporkan berkata pihaknya terbuka menerima mana-mana parti berhasrat bekerjasama dengan PN termasuk MCA jika mereka boleh menerima ideologi perjuangan gabungan itu. Bagaimanapun, Ketua Penerangan Pemuda MCA, Neo Cho Siong, berkata partinya akan setia dengan BN sekaligus menolak cadangan untuk bergabung dengan gerakan sekali lagi. Pada masa sama, beliau mahu presiden gerakan itu berhenti menyemai perbalahan dalam kalangan parti komponen BN. Lian Ke, yang juga bekas naib presiden MCA, berkata MCA tidak boleh bertanding atas tiket partinya sendiri. Perkara ini dapat dilihat ketika MCA bertanding atas tiketnya pada pilihan raya kecil Balakong, Selangor pada 2018. Hasilnya, parti itu memperoleh hasil mengecewakan. Senior politik semasa kini, memang tiada parti dapat bertanding sendiri biarpun DAP, PKR, UMNO atau Bersatu, mana-mana parti tetap perlu bergabung dengan yang lain. Ini kerana landscape politik negara kita bukan berteraskan kepada satu parti, tetapi berbilang parti yang memerlukan parti bergabung dengan rakan atau lawan parti lain mengikut rentak serta tuntutan politik semasa, katanya. Menjelaskan lebih lanjut, beliau berkata, MCA juga selamanya tidak boleh mengharapkan BN sekiranya gabungan itu pada masa akan datang memilih bersama DAP, atau jika tiba masanya, Kerajaan Madani membentuk gabungan baharu yang meminggirkan MCA dan MIC. Jika keadaan itu berlaku, MCA perlu membuat keputusan sama ada tenggelam dalam perkembangan politik yang meminggirkan atau mencari sekutu baharu. Namun jika BN sudah berkecai atau komponen parti sudah tidak sehaluan, baru MCA perlu membuat keputusan kerana MCA bukan parti yang kuat untuk bergerak sendiri, katanya.